Hai semuanya, balik lagi bersama Seputar Fakta. Ketika terlahir ke dunia, seorang anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai usianya. Namun kondisi tertentu bisa menjadi hambatan dalam proses tumbuh kembang. Sebagai contoh, beberapa orang ada yang harus menerima jika dirinya memiliki tubuh pendek. Bahkan ada yang dijuluki sebagai orang terpendek di dunia. Berikut 3 manusia terpendek di dunia versi channel Seputar Fakta. Number 3. Hei Ping Ping. Hei Ping Ping lahir pada tahun 1988 di Wulan Cabu, China. Ia memiliki kondisi fisik yang dipengaruhi oleh dwarfisme primordial. Kondisi itu membuat tinggi badannya hanya 74,6 cm saja dan berat badannya sama dengan rata-rata anak berumur 1 tahun. Pada tahun 2008, dirinya mendapat gelar manusia terpendek dari Guinness World Record. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai pribadi yang jenaka. Sayang, di usia 21 tahun, Hei Ping Ping menghembuskan nafas terakhirnya di Roma, Italia. Number 2. Kagendra Magar. Kagendra Magar berasal dari Nepal. Ia lahir pada tanggal 14 Januari 1992 silam. Kagendra Magar dianugerahi rekor dunia sebagai pria terpendek di dunia dengan tinggi 67,8 cm. Kagendra pertama kali dinyatakan sebagai pria terpendek di dunia pada tahun 2010 saat dia berulang tahun yang ke-18 tahun. Ia meninggal pada tanggal 27 bulan Januari 2020 di usianya yang ke-27 tahun. Number 1. Jyoti Amje. Sejak tahun 2012, Jyoti Amje mendapatkan gelar wanita terpendek di dunia dari Guinness World Record. Tinggi badannya hanya 62,8 cm saja. Berdasarkan catatan medis, tubuhnya tidak dapat bertumbuh lagi karena disebabkan oleh kelainan yang disebut chondroplasia. Meskipun sempat merasa sedih dengan tinggi badannya, namun Jyoti tak larut dalam keterpurukan. Bahkan dia berhasil meraih mimpinya sebagai aktris Hollywood. Perempuan kelahiran 16 Desember 1993 itu berperan sebagai Mak Petit dalam American Horror Story Freakshow musim keempat. Selain itu, perempuan yang memiliki hobi bermain game dan menonton TV itu adalah sosok yang friendly. Dia mengaku senang saat digendong oleh teman-temannya ketika mereka berkumpul. Anyways, cukup sampai di sini dulu videonya. Nantikan video selanjutnya dari channel Seputar Fakta. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan icon loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Seputar Fakta.